Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia. Oke teman-teman, bersama Om Dude lagi ya. Kita ada di game Dude T-Force lagi teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan membagikan 3 buah sepeda Vespa ya. Motor Vespa maksudnya ya teman-teman. Nah, aku akan membagikan 3 motor Vespa ini ke sahabat-sahabat baikku yang ada di kota Dude. Oke teman-teman, kita akan membawa satu persatu motor Vespa ini. Aku akan membawa satu motor ini untuk sahabat terbaik aku, yaitu adalah Pak Penjual Jus Lemon. Oke teman-teman, kita akan kasihkan motor Vespa ini karena motor Vespa ini motor yang sangat klasik dan penuh kenangan ya teman-teman. Oke, aku akan membawa ke Bapak Penjual Jus. Yui. Mana dia? Halo Pak Penjual Jus, aku membawakan Vespa kesayanganmu untukku. Vespa kesayanganku untukmu Pak Penjual Jus. Kenapa kamu memberi itu kepada aku? Kenapa bukan ke orang itu saja? Orang itu terluka gara-gara kamu, Dude. Oh tidak, dia nggak sengaja ketabrak oleh mobil yang barusan lewat, Pak Penjual Jus. Ini aku berikan kepadamu satu motor Vespa. Aduh, bapak baik banget tuh, Dek. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak Penjual Jus. Kita lanjut lagi. Kita akan bawakan 2 motor Vespa lagi ya, teman-teman. Nah, untuk motor yang kedua, aku akan berikan kepada temanku yang selalu menunggu ojek online karena dia kasihan sekali setiap harinya selalu menunggu ojek online tanpa kepastian ya teman-teman, karena dia kalau mesen itu selalu salah alamat, jadi drivernya suka nyasar. Nah itu dia, nah ini dia teman-teman, jadi dia adalah pelakunya. Nih bro, aku bawakan sepeda motor Vespa untukmu. Wah, Dude, terima kasih banyak. Kamu tahu saja keinginanku. Iya dong, nanti kamu pakai hati-hati ya. Siap, Dude. Kamu tahu saja kalau aku mesen ojek online, aku selalu susah dapetin orderan, susah mendapatkan driver. Iya, gara-gara kamu itu kalau naruh lokasi jemput salah, jadinya driver nyasar. Oh gitu ya, Dude. Iya, itu sepeda motornya ambil. Aku mau pulang dulu. Terima kasih banyak, Dude. Oke guys, satu lagi. Kita akan membawa motor Vespanya ke orang yang sama ya. Dia juga suka mesen ojek online. Orangnya ada di sebelah sana. Kita akan bawa. Kalau dia kebalik teman-teman, dia kalau mesen ojek online tepat sasaran, tapi sayangnya dia selalu meng-cancel orderannya. Padahal itu tidak bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau udah naik motor dibonceng, dia suka kebelet pengen buang air besar. Jadinya ujung-ujungnya abang-abang driver suka di-cancel. Memang orang itu suka aneh teman-teman. Oke, awas hati-hati ya bawa motornya. Nah, dia di sebelah mana ya? Tengok-tengok dulu ya. Aku sudah hampir lupa teman-teman. Sepertinya dia ada di sebelah kanan deh kalau nggak salah. Oh iya, deket ini teman-teman. Dia sekarang pindah ke deket Colgate atau ini pizza lagi. Tempat hotdog. Hai bro, kepala biru. Hai Dude, ada apa ya? Nggak apa-apa. Aku mau ngasih motor Vespa ini untuk kamu. Wah, kamu baik sekali. Ada angin apa, Dude? Tidak apa-apa, tidak ada angin, tapi ada hujan. Aku memberikan motor Vespa ini kepada kamu, rambut kepala biru. Kamu kan sering naik ojek online, tapi sering kamu cancel gara-gara kamu suka buang air besar sembarangan. Oh iya, kamu tahu saja, Dude. Oke, ambil saja motorku ya, itu sebagai hadiah untuk persahabatan kita. Terima kasih banyak, Dude. Kau adalah sahabat terbaikku. Aku jadi sedih. Udah, gak apa-apa. Terima kasih banyak ya, bro. Selalu jaga persahabatan kita ya. Siap, Dude. Makasih ya. Oke, teman-teman. Kita akan pamit dulu. Kita akan melanjutkan lagi untuk tugas-tugas kita dan misi kita di kota yang kita cintai ini ya. Bersama sahabat-sahabat Dude semuanya.
Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.